gimana caranya aku pilih? Asman, duduk, Asman. Asman, duduk. Turun, Pak, turun, Pak, turun, Pak. Bang, jangan sampai, Bang, Bang, hati-hati, Bang. Berbari, Pak. Pak Jarod. Ya, pemirsa, paslon nomor urut 2 di Sumatera Utara, Jarod Saiful Hidayat sebagai calon gubernur Sumatera Utara sudah melakukan pencoblosan di TPS 04. Pak Jarod, gimana nih rasanya sudah mencoblos Tiro, tadi Medan, masuk ke DPT Utara. Tapi Arya bisa Jarod juga Saiful Hidayat didampingi istrinya. Ya, setelah jam 12, setelah daftar, sudah melakukan pemungutan suara ya, dan saat ini sedang diwawancarai oleh media. Terima kasih, karena kita harus dorong supaya partisipasi pemilih di Sumut itu meningkat, ya, untuk mendukung program dari KPU, sosialisasi dari KPU, supaya mereka yang punya hak untuk memilih menggunakan hak pilihnya dengan baik, ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai teladan. Dan kami tadi ya, kami ngurus pada pertengahan Mei, Juni sudah selesai ya. Ini jempol. Jempol. Jempol 2. Jempol menunjukkan paten. Paten. Artinya Josh paten. Nah, kan gitu ya. Paten ya. Sama Pak Sihar gimana, nanti akan ketemu juga di Pak Sihar. Pak Sihar rencana habis menggunakan hak pilih di TPS-nya, dia akan datang ke sini. Ya, kami nunggu ke sini. Untuk penghitungan cepat kami akan di posko di Hayam Uruk ya. Oke. Okay. Tahu saya, nggak ada. Kan melihat antusias warga, melihat antusias warga, melihat evaluasi debat, melihat program-program yang ditawarkan oleh paslon, kami ya tiada keraguan sedikit pun, Josh pasti unggul. Karena kami punya program-program yang konkret dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan perubahan dari warga masyarakat Sumut yang berhak untuk hidup lebih baik, infrastruktur lebih baik, pendidikan lebih baik, kesehatan lebih baik, dan terciptanya lapangan kerja. Ya. Terakhir nanti merangkul seluruh warga Sumatera Utara baik menang ataupun kalah. Oh iya, seorang pemimpin itu harus mengayomi semuanya. Seorang pemimpin itu pada dasarnya adalah pelayan. Dia parhobas. Dan dia harus melayani semua warga negara tanpa terkecuali, tanpa ada diskriminasi. Ya, itulah. Oleh sebab itu, seorang pemimpin itu harus dekat dengan rakyatnya. Dia tidak boleh membuat jarak yang terlampau lebar dengan rakyatnya supaya dia bisa merasakan apa persoalan-persoalan yang dialami oleh warganya. Itulah esensi yang insya Allah akan kita kembangkan, akan kita terapkan di 5 tahun ke depan untuk Sumatera Utara. Terima kasih, Pak Jarod. Ya. Kalau persentase kami tidak bisa memprediksi, tapi insya Allah lebih dari 50%. Ya. Setelah itu kami akan besok insya Allah kami akan kontak Pak Edi dan Pak Musa, kami akan silaturahim ke tempat beliau. Bagaimanapun juga Sumut harus kita bangun bareng-bareng. Ya, kita harus rangkul semuanya. Ya, kita punya tekad yang sama bagaimana memajukan Sumatera Utara ke depan, karena Sumatera Utara adalah provinsi yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita terapkan betul Pancasila di Sumatera Utara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dipersembahkan oleh